menjadi rektor bagi saya adalah sebuah amanah untuk menjamin keberlanjutan visi, misi ITMJ dan berbagai capaian yang telah diraih oleh para pemimpin sebelumnya, sekaligus untuk mengembangkan inovasi untuk memastikan bahwa ITMJ itu masih relevan dengan perkembangan teknologi yang berkembang sekarang ini. Dalam bidang kerjasama, ITMJ juga telah bermitra dengan berbagai institusi dan dari data laporan kerma kemendikbud.go.id tercatat ada 89 memorandum of understanding, ada 115 memorandum of agreement dan 25 implementing arrangement yang dilakukan oleh ITMJ.
Tentu saja dengan harapan bahwa semua agreement ini nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Rektor yang baru sehingga tidak menjadi sleeping MOU, tetapi implementasi dan pelaksanaan terus diupayakan karena perjanjiannya juga sudah cukup banyak. Pada momen ini saya turut mengapresiasi ITNI yang telah berperan aktif dalam mendukung program-program Kemendikbudristek dalam rangka transformasi perguruan tinggi melalui kebijakan MBKM atau kita kenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk mahasiswa ITNI yang berhasil meraih insentif program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Banyak sekali program-program Kemdikbud yang dipakai program flagship yang saat ini dulu pertama masih ada 4 program flagship, sekarang ada 8 program flagship karena mengikutkan program vokasi misalnya ISMAKO dan juga program Wirausaha Merdeka. Jadi peluang mahasiswa di ITNI saya kira cukup besar sekali, apalagi semua program melalui pendanaan yang di fully funded oleh RBIP. Saya juga mengapresiasi ITNI yang terus mendukung program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang saat ini dinamakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka, yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek dalam memberi kesempatan kepada lulusan SMA. Powerful, nah begitu harapannya. Powerful. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga saya ucapkan terima kasih menjalankan bahtera, menjalankan kapal besar kita ini, dan saya sampaikan saya bangga bekerja dengan Bapak Ibu sekalian yang demikian hebat sehingga kita bisa mencapai titik seperti ini. Bahwa sifat atau kebiasaan kekeluargaan kita yang luar biasa ini tolong dipertahankan. Jadi kami Hanrok, jadi kami lebih mengutamakan kekeluargaan. Jadi rasanya enak kalau tidak masuk kerja kalau kesimpulan ya, oh ternyata tidak ketemu si A, tidak ketemu si B. Kekeluargaan ini yang membuat kami menjadi nyaman di sini, dan juga untuk anak-anakku mahasiswa yang ada, wah ini adalah rumah kedua kalian setelah rumah di tempat Bapak Ibu kalian. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang sudah sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika di dalam perjalanan bersama kita saya banyak membuat kesalahan, dan juga dengan LLB team selama ini mungkin saya mewakili teman-teman di ITNJ, mohon maaf Prof kalau ada yang kurang berkenan di hati Prof Aris dan teman-teman di LLB. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini terus terang merasa plong karena semenjak kemarin saya itu dipaling terus oleh berbagai pihak. Dari ketiga ini siapa sebetulnya yang mau menggantikan Pak Erham selaku rektor lama? Saya hanya bisa menjawab, saya kurang tahu, besok yang jelas pasti jam 10, lebih 10 pasti sudah ada kepastian. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Sampai pada rapat jar, sampai kemarin sore juga menanyakan ke saya, karena Prof. Ajat ini bagaimanapun beliau sangat
besar peranannya di dalam mengembangkan khususnya Fakultas Teknologi Mineral dan khususnya di geologi sampai bisa membuka Magister Teknik Geologi. Saya hanya bisa menjawab, mohon maaf Prof, saya belum ada informasi yang pasti. Karena pagi kemarin juga mau ke Jogja hanya untuk menghadiri undangan yang sudah diterimanya. Dan akan sangat gembira pada saat itu kalau jagonya yang menang adalah dari FTM. Namun tidak apa-apa, yang jelas nanti begitu selesai ini saya utamakan adalah Prof. Hasyad untuk memberitahu bahwa Prof. atas doa restunya saya terpilih dan untuk selanjutnya tetap mohon bimbingannya. Itu yang untuk mengawali apa yang mau saya berikan di sini. Karena juga ketua, sekretaris dan anggota senat ITNJ dan juga sivitas akademika ITNJ atas kepercayaan pada saya untuk mengawal ITNJ ke depan dalam waktu 4 tahun. Bapak Ibu sekalian, menjadi rektor bagi saya adalah sebuah amanah untuk menjamin keberlanjutan visi, misi ITNJ dan berbagai capaian yang telah diraih oleh para pemimpin sebelumnya, sekaligus untuk mengembangkan inovasi untuk memastikan bahwa ITNJ itu masih relevan dengan perkembangan teknologi yang berkembang sekarang ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Erkam, MT, atas pemikiran dan juga kinerjanya yang tentu saja ini adalah menyediakan bagi kami adalah sebagai landasan dan modal penting dalam mengerjakan program-program saya untuk selanjutnya dan tentunya untuk mengembangkan ITNJ.